saya cemain nama Pak Agung. Kedepan Bapak Secam Stasar saya hormati, kedepan Bapak Maman Bor dari Koramil Karejo saya hormati, kedepan Ketua BPK serta anggota yang saya hormati, kedepan Damping Kampung saya hormati, para perkampung Karejo yang saya hormati, bidan desa yang saya hormati, serta staf Ibu kader PKK Syahdu yang saya hormati, sepenuhnya mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di GSD Kampung Karejo dalam rangka rembuk stunting. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Baiklah Bapak Ibu, mudah-mudahan atau isi buruk yang mungkin di kampung kita masih kurang. Oleh karena itu, harapan saya itu di tahun depan ditingkatkan kembali bagaimana kita untuk mengatasi stunting ini, tentunya tidak bisa sendiri. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa stunting tidak selalu disebabkan oleh adanya kemiskinan, tapi stunting itu untuk di Karejo mungkin lebih banyak disebabkan oleh karena pola makan yang tidak benar. Kita memperhatikan itu. Padahal itu konsep pelatih yang sehat yang masuk corona itu bukan sembarangan Bapak Ibu. Juga punya resiko yang besar. Dimana-mana bahwa konsep pelatih yang masuk corona, mari kita ingat lagi, mari kita gunakan.